Halo guys, selamat datang kembali di channel tutorial saya. Oke guys, kali ini saya akan bagi sebuah sedikit tips membuat shading atau bisa dibilang cahaya atau dengan sisi terang dengan cahaya sisi gelap. Contoh tulis contoh tag-nya akan seperti ini hasilnya. Kamu bisa lihat seperti gambar saya ini, membuat dengan contoh cahaya terang di bagian atas dan sisi gelap di bagian bawah. Oke, saya akan memberikan sebuah trik membuat seperti ini dan langsung saja kita buat pertamanya. Langkah pertama yang akan kamu lakukan, kamu bisa buat klik file setelah buka Adobe Illustrator, klik file new. Ya, kamu bisa pilih atau buat untuk size-nya di sini saya akan membuat 1280 point ya kali 720. Oke. Sebelumnya buatlah background terlebih dahulu. Silakan kamu lock pada backgroundnya agar tidak bergeser. Kamu bisa langsung ketik terserah kamu. Saya akan di sini coba membuat seperti gambar tadi shading. Gunakan font Sweet Asian Persona. Kamu bisa download di via Google ya, atau di link deskripsi nanti akan saya tampilkan di sana. Sebelumnya kamu harus mengexpand atau membuat font tag kamu menjadi sebuah layout ya, create outline di sini. Select all. Gunakan Pathfinder. Kamu bisa menempatkan Pathfinder di Windows. Klik Unite di sini. Setelah itu kamu klik di sini, klik Make Compound Shape, expand. Selanjutnya kamu bisa klik Object di sini. Paths, offset path. Saya akan buatnya 3 point, 3 pt. Oke. Klik bagian luar, klik sekali lagi object, paths, offset. Dan ini akan menjadi sebuah 3 lapis ya. Untuk melihatnya kamu bisa kontrol Y. Seperti ini hasilnya.
Selanjutnya kamu akan buat sisi offset ke dalam atau minus ya, offset part. Kita buat aja, tambah saja di sini min. Oke. Untuk bagian dalam, silakan kamu duplikat dengan menggunakan tarik saja langsung ke new layer, duplikat. Dan setelah itu kamu tahan alternate ya. Kamu tarik. Klik minus font, buat warna lebih gelap. Oke, guys, dan hasilnya akan seperti ini.